saya telah dikunjungi oleh Setiausaha Pertahanan Filipina, Sekretari Walter T. Gazmin. Kunjungan beliau yang telah diadakan di Putrajaya tengah hari semalam antara lain adalah untuk menyampaikan salam daripada Presiden Nino Aquino kepada Perdana Menteri saya dan Kerajaan Malaysia serta rakyat Malaysia bahawa Kerajaan Filipina committed untuk bersama-sama dengan pihak Kerajaan Malaysia melalui tentera dan polis untuk menghapuskan penceroboh-penceroboh militan yang berada di Lahad Datu dan kawasan-kawasan lain di negeri Sabah. Komitmen mereka ini diperlihatkan dengan tindakan yang dilakukan oleh mereka di dalam operasi oleh tentera laut Filipina dan juga Coast Guard ataupun pasukan pengawal pantai mereka. Ini terbukti sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa 35 penceroboh militer ini yang mahu melarikan diri balik ke Kepulauan Sulu telah dapat ditangkap dan sekarang ini interrogation sedang dilakukan dan keduanya mereka ataupun Setiausaha Pertahanan Filipina ini telah berjanji untuk melakukan siasatan sepenuhnya terhadap mana-mana penceroboh militan yang telah dapat menerobos kembali ke perairan Filipina dan mereka semua akan dikenakan tindakan mahkamah. Dan yang ketiganya, Setiausaha Pertahanan Filipina juga telah menyatakan bahawa mereka akan menggunakan segala jaringan maklumat termasuk maklumat intelijen untuk mengetahui siapakah dalang di belakang pencerobohan militan di Lahad Datu ini, sama ada pihak Filipina atau ada dalang di pihak Malaysia atau mungkin ada pihak ketiga yang lain. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak Filipina di atas tindakan itu dan kita juga committed dengan mereka untuk menghapuskan penceroboh militan ini dan kita harap ianya dapat diselesaikan dengan segera dan secara jangka panjangnya ESKOM ditubuhkan bagi melaksanakan operasi di seluruh sepanjang pantai Timur Sabah sejauh 1,400 km dan mobilisasi tentera laut, APMM dan pihak polis marin akan dikerah seluruhnya sepanjang masa apabila ESKOM ini beroperasi sepenuhnya kelak. Kita juga di Kementerian Pertahanan akan membawa aset-aset yang perlu dari Semenanjung dan Sarawak untuk dibawa ke Sabah bagi memperkukuhkan kedudukan dan menambah aset-aset yang sedia ada. Dan kita telah bersetuju supaya pusat ESKOM ini dibuat di Lahad Datu, didirikan di Lahad Datu dan tempat-tempat lain termasuklah Kunak, di Silam, Sempurna dan Tawau. Ini adalah merupakan kawasan-kawasan operasi yang
kita akan perkukuh dan perkuatkan. Namun saya menyeru pada rakyat Malaysia, khususnya rakyat Sabah, jangan ada pandangan yang serong terhadap orang-orang Sulu yang memang menjadi rakyat Malaysia sejak sekian lama, atau orang-orang Sulu yang telah diberikan taraf pemastautin atau permanent resident, atau mereka yang tidak menimbulkan masalah di kawasan-kawasan operasi. Tumpuan kita hanya kepada orang Sulu yang menjadi penceroboh militan, yang tindakan mereka adalah sebagai pengganas. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia Sabah yang berketurunan Sulu, yang terus bersama-sama dengan kerajaan, terutamanya apabila pertemuan telah dilakukan di hadapan Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri Sabah, menyatakan dokongan mereka terhadap tindakan-tindakan tentera dan polis yang dilakukan dalam Ops Daulat ini.